sebenarnya operasi kita berjalan sepanjang hari. Bermulanya PKP L3.0 ni. Dan pada hari ini seramai 2 orang pegawai dan 33 anggota telah membuat pemeriksaan memantau SOP di dalam Pasar Burung dan juga di luar. Jadi dari jam 8 pagi sampai 1 tengah hari, tiada sebarang notis kompaun dikeluarkan. Kenapa? Kerana kita mendapati semua yang telah mematuhi SOP yang tetap ditetapkan oleh kerajaan. Mereka semua memakai mask dengan betul, ada mengimpas QR code MySejahtera dan juga lain-lain lagi SOP, penjarakan sosial. Okey. Ini merupakan satu tanda-tanda yang fenomena yang cukup sihat. Ya, dari kita melihat situasi COVID-19 di dalam Pasar Burung ni semakin meruncingkan. Ini bermula daripada bahagian penjualan ikan di sini. Jadi bahagian ini siang hari tutup, malam baru beroperasi dari jam 10 malam sampai 7 pagi. Jadi disebabkan ada timbulnya kluster baru dalam Pasar Burung, jadi ini telah mengibatkan semua pihak termasuk PDRM, KKM. Kita begitu prihatin dan juga persatuan-persatuan dari Persatuan Sayur, Persatuan Buah dan lain-lain. Mereka semua berganding bahu untuk mencegah dan juga untuk memendung penularan COVID-19 ini. Jadi daripada perhatian pada hari ini, saya agak berpuhati dan saya juga berharap pematuhan ini terus dilakukan pada masa akan datang. Jangan mereka mendengar maklumat pihak polis akan datang memperoperasi, mereka semua mematuhi SOP buat sementara waktu. Lepas polis balik, mereka kembali ke berasal. Ini tabal. Jadi saya dah berbincang dengan pihak persatuan pengurusi Persatuan Sayur dan Buah-buahan. Mereka telah memberi perakuan akan sentiasa memastikan pematuhan itu berjalan dengan baik.